Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan renungan harian kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang memelihara kehidupan kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saat ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, kami mau terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami pada satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7 demikian bunyinya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kami ulangi sekali lagi. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara mengenai teladan dalam berbuat baik. Apa yang hendak dikatakan firman ini baik kepada Titus pada saat itu, demikian juga kepada kita di zaman sekarang ini. Yang pasti hendak dikatakan adalah teladan itu ditunjukkan melalui perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan baik. Perbuatan baik yang ditunjukkan oleh seseorang itu adalah suatu hal yang sangat mudah untuk ditiru atau dicontoh. Oleh karena itu dalam firman ini dikatakan, jadikanlah dirimu sebagai teladan dalam berbuat baik. Dengan teladan berbuat baik, maka kita akan mampu menunjukkan sesuatu hal yang baik untuk ditiru. Kalau kita mengajarkan seseorang, kita hendaklah mengajarkannya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Kita hendaklah mengajarkannya dengan penuh keseriusan. Dan kita mengajarkannya jangan lain yang kita ajarkan dan lain yang kita lakukan. Jikalau seseorang mengajarkan orang lain berbeda dari yang diajarkannya dengan yang diperbuatnya, maka orang tersebut sama saja mengajarkannya dengan tidak sungguh-sungguh. Atau sama saja pengajarannya hanya sekedar pengajaran belaka. Dia tidak mengajarkan itu dengan keseriusan dan kesungguh-sungguhan karena dia tidak menghidupi apa yang dia ajarkan. Oleh karena itu, dalam hal mengajar seseorang pun kita harus berlaku jujur. Jujur yaitu apa yang kita ajarkan, kita terlebih dahulu melakukannya. Jangan hanya mengajarkan orang untuk berbuat baik, tapi kita jauh dari perbuatan baik. Jangan pernah mengajarkan orang untuk melakukan yang benar, tapi kita sendiri jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, firman ini mengatakan, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seorang bapak atau seorang ibu mengajarkan anaknya untuk tidak berkata bohong. Tetapi apa yang bisa dicontoh dari seorang bapak dan seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk berkata tidak berkata bohong, tapi dia sendiri adalah pembohong besar? Apa yang bisa jadi teladan dari seorang bapak, dari seorang ibu untuk anak-anaknya ketika dia mengajarkan untuk tidak berbohong, padahal dia adalah pembohong besar itu sendiri? Ini adalah sedikit contoh dalam hal teladan berbuat yang baik. Karena itu firman ini mengingatkan kita supaya kita menjadi teladan dalam berbuat baik. Jangan hanya sekedar kata, jangan hanya sekedar omong doang, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa kita berkata-kata pun, orang yang melihat
akan melihat perbuatan itu dan akan melakukannya. Berbuat baik dalam kehidupan kita tanpa harus kita suruh pun, kalau orang melihatnya maka dia akan menyatakan itu adalah perbuatan baik dan dia akan menirunya. Dan dengan berbuat baik kita menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi bahan omongan orang lain, supaya orang-orang yang tidak menyukai kita tidak memiliki kelemahan dari kita. Karena itu berbuatlah baik dalam setiap waktu, dalam setiap hal, di tengah-tengah kehidupan kita kepada siapapun, sehingga saya dan saudara akan menjadi teladan bagi orang-orang yang melihatnya. Dan melalui perbuatan baik itu kita sudah memuliakan nama Bapa di surga. Lihatlah Kristus yang selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci dia. Dia bahkan berdoa untuk orang-orang yang membencinya. Oleh karena itu, mari kita tiru teladan dari Kristus. Dan kita lakukan ini dalam kehidupan kita, agar kita pun menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya semua kami dengan penuh ketekunan menjadi orang-orang yang patut diteladani dalam perbuatan baik. Kami tidak hanya mengajarkan melalui kata-kata, tapi kami juga bersungguh-sungguh dengan melakukan perbuatan baik itu, sehingga itu menjadi satu tiruan bagi orang-orang sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan untuk memenuhi apa yang seperti firman Tuhan katakan. Kami juga tetap berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di HKBP Raja Wali, agar kiranya setiap kehidupan mereka Tuhanlah yang menyertai. Apapun pergumulan hidup mereka, Bapa yang memampukan dan menguatkan mereka menghadapi pergumulan demi pergumulan. Jikalau ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan agar tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kesembuhan itulah yang menjamah mereka satu persatu, agar mereka memperoleh kesembuhan dan mereka dapat bersuka cita di dalam kasih-Mu. Kami percaya Bapa, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami itulah yang jadi, dan kami akan bersuka cita dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kasih setia-Mu bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.